Okay, assalamualaikum dan hi guys. Apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ini bersama aku Syafiq AJ. So, dalam video kali ini aku tak keluar ride. Dan hari ni aku nak tukar baju motor aku. Ni stiker-stiker dekel ni semua aku nak bawa keluar. Aku nak cabut. Kau boleh tengok lah. For the last time, dekel ni dah takkan ada dekat aku punya motor. Sebab hari ni aku nak cabut semua dia punya dekel. Dan aku nak gantikan dengan dia. Design baru. Biru, putih, merah. Aku akan follow design helmet Zeus yang aku beli hari tu. Ada warna putih, ada warna merah, ada warna biru. So, bahan-bahan yang kita perlukan. Ini memang wajib lah, ayam sabun. Macam biasa, gunting dengan pisau untuk potong-potong lagi. Lepas tu ni, mendalah ni, nak bagi cantik sikit bila kita tarik. Dan yang paling penting sekali kalau main dengan ayam sabun, kena ada blower ni. Blower heater. Heater blower. Dengan blower ni. So belakang ni boleh adjust lah. Nak panas sangat ataupun biasa-biasa je. Okay. So jom kita start pasang. 2 hari lepas tu, untuk motor aku dah habis pasang lah. Dia punya stiker. Sekarang ni aku nak cat spot rim. Aku nak cat spot rim aku warna merah. Ni aku dah beli. Okay, warna merah 336 red chili 2 tin. Clear 2K. Clear ni dia ada 3 jenis dekat kedai tu. Ada yang biasa, ada 1K, ada 2K. So 2K ni yang paling mahal dan paling terbaik lah. Dan kena pakai dalam masa 4 jam bagi habis 1 tin. Dia tak boleh simpan. Lepas tu yang ni paint remover macam Tiger punya tu kan. Tapi sekarang dah ada dalam bentuk spray. Jadi aku ke spray dulu. Sebab aku nak tonyok, nak cuci yang celah-celah ni memang susah nak hilang. Dia punya kotak-kotak ni. So kita tembak yang ni dulu. Apa nama dia ni? Paint remover kan. Lepas tu, lepas dah settle, aku akan bubur undercoat warna putih. Lepas tu aku bubur warna merah. Lepas tu last kali aku bubur clear. Okay, let's go. Okay, assalamualaikum geng. So sekarang ni macam apa tengok biru aku tadi, motor aku dah siap pasang decal dan siap spray spot rim aku warna merah depan belakang. So aku plan pada awalnya aku depan ni aku nak buat biar warna asal warna biru. Tapi sebab aku nak tunggu satu lagi decal untuk stiker rim. So stiker tu warna biru dan base dia warna merah. Kalau aku buat base dia warna biru nanti tak nampak lah stiker yang asal tu kan. Okay guys, so selepas 3 hari ke 4 hari baru siap aku punya pasang stiker. Aku punya cat spot rim depan belakang warna merah. Lepas tu pasang tayar ni. Shout out to Amir Utara dengan Abang RC kita sebab tolong aku pasang tayar depan. Memang susah sebab aku tak ada equipment ataupun tool yang sesuai untuk pasang tayar depan. Aku tak ada pedong untuk angkat tayar depan. So memang kena pasang manual lah, angkat motor kan. So 3 orang baru boleh pasang tayar depan. So macam apa tengok sekarang ni dah hasil dia. Aku pasang sendiri. Dan kalau hampa tengok dalam gambar mungkin nampak macam cun sebab design dia memang cun. Tapi kalau hampa tengok secara close up dekat-dekat tak berapa cun. Sebab aku pasang tu memang biasalah sebab aku bukan professional. So pasang tu mesti ada macam tak rapat. Lepas tu macam ada ni. Aku bagi satu contoh yang paling hampa boleh tengok dekat eh. Nampak? Dia macam ada apa panggil? Lekuk-lekuk sikit. Tapi overall okey lah, dari segi design memang aku suka. Dan masa stiker ni aku beli harga dia RM126. Stiker decal ni daripada Indonesia. Dan problem dia stiker ni, dia mai besar daripada size standard. Maksud aku size standard tu daripada contoh kan, dekat kawasan fairing sini, dia punya tu mai besar. Aku kena potong setiap keliling kawasan decal ni aku kena potong balik. Sama juga dengan stiker belah bagian kepala dia ataupun head dia ni pun sama, aku kena potong semua lebih. So memang betul-betul tangan orang ada seni boleh pasang cun-cun lah. Aku memang tak ada seni sangat. So aku cuba dan inilah hasil dia. Pada aku kualiti stiker memang terbaik. Cuma dia punya saiz stiker tu tak berapa ngamah. Tapi kalau hampa nak beli, aku letak link Shopee dekat bawah. Hampa boleh tengok lagi lah, banyak lagi design-design dia yang lain.
Dan dari segi motor aku ni, aku agak berpuas hati lah kalau compare dengan design aku yang lama, yang RM40 kan. Yang ni design RM120. Tapi kalau hampa pi pasang dekat kedai, deka sekarang ni average atas 400 lah, 300 ke 400 dan ke atas lah untuk orang pasang, kedai pasang. So memang kedai pasang memang cun lah. Tapi harga dia pun cun jugalah kan. So kalau nak jimat, hampa boleh tengok kat Shopee dan hampa pasang sendiri, dapatlah pengalaman untuk pasang stiker untuk motor hampa. Walaupun agak tak kemas kan, tapi still okey lah untuk hampa naik motor. Sebab dalam gambar, dalam video, hampa akan nampak motor ni memang cun, macam tak ada apa-apa problem dengan stiker dia. Tapi bila dekat-dekat, hampa boleh nampak lah dia agak macam tak kemas sikit lah. Ha, macam tu lah boleh kata kan. Tapi overall, aku sangat berpuas hati lah dengan aku punya design motor sekarang ni, dengan warna sport rim depan belakang aku. So memang terbaik lah. Ala-ala M1 lah. Macam kat situ dia tulis R15M. Padahal R15 biasa je, bukan yang versi R15M kan, yang V4 punya kan. Tak, mirror aku pun tak pasang lagi. Inilah rupa baru motor aku untuk tahun 2022. Tak tahu pula tahun depan design baru ataupun kita tukar kunci. So yeah, macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe ke channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, assalamualaikum. Ciao.